sedapnya. Hai, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, hari ni kita nak masak. Okey, ini adalah video pertama saya. So hari ni kita nak masak resepi resepi jering masak sambal. Resepi daripada Kak Deli. Okey. So ini adalah bahan-bahan dia. Jering yang telah digoreng. Okey, ini adalah ikan bilis yang telah digoreng juga. Ini adalah terung kecil ya. Okey, terung bulat. Dan ini adalah sambal yang telah di blender dengan cili padi yang dah di blender dengan bawang putih dan juga bawang merah. Kita blender ya. Dan juga minyak. Kita nak masaklah sambal jering ikan bilis resepi Kak Deli ni. Okey, bahan-bahan dia adalah seperti minyak. Okey, kita akan masukkan minyak. Sedikit minyak. Okey. Kemudian kita akan masukkan bawang putih, bawang merah dan juga cili padi yang telah diblend ya bersama garam dan gula. Okey, semua dah lengkaplah dalam ni. Okey. Semua dah lengkap ni, so kita akan masukkan. Alright. Ini adalah bahan-bahan dia. So kita just panaskan dia sampai dia betul-betul pecah minyak ya. Okey, kita panaskan sampai betul-betul dia pecah minyak. Alright. Kemudian kita letakkan terung ya. Dah batuk-batuk tu tandanya sedap lah tu. Okay. So kita masukkan sedikit air. Alright. Bagi cili tu masak. So garam, gula dan juga perasa semua dah ada dalam ni. So kita tak payah nak, apa kata, tak payah nak masukkan garam dan gula ya, sebab semua dah ada dalam ni. Kemudian kita ambil jering yang telah digoreng. Okay. Masukkan sahaja dalam ni. Okay, tunggu sampai jering tu betul-betul masak. Okey, so kita punya sambal jering kita pun dah naik bau ya. Ha, so kita dah boleh rasa dah bau dia. Memang sangat sedap dan harum. Memang sangat wangi. So kita tunggu sampai betul-betul dia masak dan pecah minyak. Okay? Ini adalah resepi daripada mak saya iaitu Kak Deli. Right, so kita tunggu sampai dia masak. Right, dan last kali kita jangan lupa untuk masukkan ikan bilis. Right, ikan bilis goreng. Ini adalah bahan yang terakhir, ikan bilis goreng. Okay, so cara nak masak apa tu jering ikan bilis ni cuma makan masa tak sampai 10 minit sahaja, tak sampai 10 minit sahaja. Okey. Alright. Tunggu dia sampai betul-betul kering dan dia punya jering tu betul-betul lembut. Okey. Wow, sedapnya bau dia. Memang wangi sangat bau dia. Memang sedap. Okey, so kita nak rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedapnya. Terbaik. Okey, rasa dia punya kepedasan cili dia, gula dia, garam dia, semua rasa. Memang sedap, terbaik. Resepi Kak Deli memang sedap. Okey, resepi jering kita. Jering ikan bilis kita daripada Kak Deli punya resepi dah masak, okey. So kita akan letaklah ke dalam ni. Memang sangat sedap resepi ni. You all boleh mencuba ya. Boleh try kat rumah. Alright, jering sambal jering ikan bilis Kak Deli. Nyami-nyami. Selamat mencuba. Sedapnya. Okay, selamat mencuba resepi ikan bilis jering by Kak Deli. Okay, dan jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.